dilihat sendiri lah gitu. Sebenarnya nanti pun ya sebenarnya kayak produk yang akan muncul di edisi Amerika sendiri kayak gue bilang tadi itu sebenarnya relate banget sama Elo gitu. Tapi ya kita juga nggak pungkiri ya market itu sebenarnya yang menilai kan. Tapi ya harapannya produk yang ingin kita tonjolkan di kemudian hari, terutama kolaborasi Erigo dan Marcelo Tahito itu bisa diterima dengan baik oleh customer-customer Erigo itu sendiri gitu. Gue rambut gondrong kumisan, nah untungnya sadar nih dia perawakan juga dong datinya. Dan dia nggak terlalu musingin gue untuk kayak motong rambut apa gimana. Kalau gue rambut berewok dan gondrong rambut seperti ini, gue nggak ada, memang gue nyaman kayak begini dan it suits the character. Dan gue ngelihatnya Sadat juga pas mau ngajak kerjasama dia nggak terlalu yang concern harus buat gini, harus gitu. Iya nanti lu syukur deh bro. Dedat, sampai ketemu lagi kalau gue kayak gitu. Nah, itulah maksud gue. Jadi gue ngerasa this is the real me aja gitu. Bisa dibilang gitu. Ya karena nggak tahu ya. Makin di sini yang datang ke konser gue yang gondrong-gondrong, yang berewokan juga, fun, seru sih. Ternyata ya suits juga, cocok gitu, klik.